kericuhan antara polisi dan pendekar silat terjadi di Lamongan, Jawa Timur, Jumat malam. Polisi terpaksa membubarkan paksa ratusan pendekar yang berusaha menerobos barikade polisi yang melakukan penyekatan. Penyekatan polisi terhadap konvoi ratusan pendekar silat di depan Polsek Tikung, Kabupaten Lamongan dilakukan agar situasi kondusif. Para pendekar ini merupakan penggembira acara pengesahan anggota baru. Mereka diimbau untuk kembali, namun para pendekar justru berusaha merangsek dan melempar batu ke arah petugas hingga terjadi kericuhan. Sejumlah pendekar yang diduga sebagai provokator diamankan polisi. Sejumlah kendaraan yang terjebak kemacetan rusak terkena lemparan batu. Massa perlahan berbalik arah setelah polisi menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon. Akibat peristiwa ini lalu lintas dari Lamongan ke Mojokerto dan sebaliknya macet total.